Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my beauty princess, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku mau ngehaulin beberapa produk yang akhir-akhir ini udah aku beli. Ini juga ada yang repeat order dan ada juga yang aku beli, baru beli gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau tahu apa aja sih produk apa aja yang aku beli di akhir-akhir bulan ini gitu ya, langsung aja kita lihat videonya. Nah, ini dia produk pertama yang aku beli. Ini adalah dari brand Himalaya ya. Pasti kalian tahu gitu kan ya. Dari kemasannya aja pasti kalian udah tahu ini tuh apa. Ini tuh adalah Nimas. Jadi ini tuh untuk masker yang berjerawatan kayak gitu. Ini udah lama banget aku pengen belinya, tapi baru aku sampein sekarang karena pengen aku review juga. Jadi kalau misalnya kalian penasaran reviewannya, kalau misalnya dipakai aku tuh kayak gimana gitu ya, jangan lupa subscribe YouTube channel aku biar kalian gak ketinggalan informasi review-review aku gitu ya. Gitu, dan ini juga aku beli di teman aku, terus aku belum bayar. Nggak tahu kan teman aku tuh nggak ngasih-ngasih invoice soalnya ke aku. Hei, ditunggu ya buat teman aku. Oke, jadi ini aku beli di teman aku. Selanjutnya aku beli ketiga produk ini di JDID. Ini adalah parfum body mist gitu dari Imperial Liter. Itulah pokoknya mah ya, yang ini. Dan ini tuh udah habis guys, karena keseringan banget aku pakai. Soalnya aku tuh bener-bener kayak anak body mist banget gitu kan ya, kayak salah satunya adalah kita harus rajin rutin memakai body mist. Jadi ini tinggal dikit lagi. Terus untuk wanginya sih sebenarnya aku suka wangi-wangi kayak kekerajaan yang gitu kan. Wanginya enak, cukup enak lah ya. Tapi kayaknya kalau misalnya aku repeat order sih kayaknya enggak deh. Soalnya dia tuh enggak terlalu tahan lama, tapi wanginya tuh enak, seger, fresh gitu. Apalagi yang warna ungu ini tuh adalah unicorn gitu loh. Cosmic Unicorn. Kayak gitu seriesnya. Ini aku beli di JDID barengan sama body mistnya Marina. Ini tuh adalah hair and body mist. Jadi bisa dipakai untuk rambut dan untuk badan. Terus untuk wanginya sih kalau misalnya aku ya, kalau misalnya kalian bertanya, baunya aku kurang suka. Kurang suka aja gitu, mengingatkan aku pada seseorang. Intinya kalau misalnya aku sih ini wangi selera ya. Cuman kalau misalnya aku ini kurang suka gitu kan, bau-bau yang kayak gini. Kayak gitu guys. Nah nih, aku beli di JDID. Tuh yang ini tuh yang Pink City. Next, aku beli Marina UV White Hydrate. Itulah pokoknya. Yang ini tuh aku repeat order ya, teman-teman. Tuh. Dan ini juga udah pernah aku review di YouTube channel aku. Kalau misalnya kalian penasaran reviewnya kayak gimana, langsung tonton aja YouTube channel aku. Kalau misalnya aku beli repeat order, otomatis kalian mengerti kan? Itu tuh produk cukup oke gitu kan? Udah oke, murah lagi. Aku beli produk rambut. Ini tuh ada apa ini namanya? Shampoo-nya. Shampoo-nya lagi aku pakai sih, makanya ini cuma dusnya doang karena shampoo-nya lagi ada di WC ya, say. Soalnya aku pakai. Kalau misalnya aku bawa ke sini, nanti aku males balikin lagi ke WC-nya. Jadi, karena aku mau nge-review ya nanti di next video. Jadi, kalian tunggu aja. Soalnya kan ini lagi aku coba ya. Jadi, dusnya masih aku simpan dulu. Ini aku beli yang shampoo-nya yang ukurannya itu gede pokoknya. Mana nih? 270 ml. Terus aku beli ini tuh hair tonicnya Natur. Tuh, ini belum aku pakai, jadi aku baru mencoba untuk shampoo-nya saja. Terus yang terakhir aku beli moisturizer and hair fall control conditioner-nya. Ini juga belum aku pakai.
Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu reviewan ketiga produk ini, series ini ya, yang ginseng dari Natur, kalian jangan lupa subscribe YouTube aku, makanya biar gak ketinggalan aku tengok review apa aja ya teman-teman. Next, aku beli apa lagi? Ini body mistnya dari Lovana, yang ini nih, yang Michiko. Pokoknya kalau misalnya kalian subscriber aku lama, pasti kalian tahu aku tuh beli body mistnya Lovana tuh yang mana aja. Tapi ini adalah repeat order yang Michiko sama Jiyun. Kan? Gitu. Nah, kalau misalnya aku kasih singkatnya aja ya. Kalau misalnya untuk Michiko ya, Michiko itu wanginya itu, aromanya itu bunga lily of the valley dan vanilla, membuat wangi Michiko menjadi segar, manis, dan tahan lama di kulit motion. Jadi ini tuh kelemahannya itu nggak lengket di kulit, terus tahan lama kurang lebih sampai 4 jam gitu. Dan memang kedua produk ini tuh yang aku suka wanginya. Kalau misalnya yang nggak aku repeat order, berarti aku kurang suka gitu kan. Antara kurang suka sama diskonnya belum pas aja sama uang aku gitu. Ini kebetulan yang wanginya aku suka dan diskonnya oke. Next, aku juga beli yang series Mary Ming. Yang ini tuh ya. Ini tuh adalah Mi series. Jadi dia tuh ada series ya, ada Mary Mi, ada apa Mi gitu. Untuk wanginya ini cerah banget sih, kayak definisi wanita sesungguhnya. Ini bunga. Wanginya tuh yang wangi sekilas di hidung aku itu adalah bunga. Cuman kalau misalnya kita ingin perinci lagi, dia tuh lebih jelasnya wangi apa sih? Dia itu wangi, kalau misalnya di sini ya, deskripsinya dia ngejelasin kalau misalnya dia itu wanginya Italian Rose. Tidak lengket di kulit, tahan sampai lebih dari 4 jam, cocok untuk kamu yang suka keharuman feminin dan lembut. Jadi ini definisi cewek ya. Yeah. Kalau misalnya kalian cewek banget, kayak misalnya, ya aku hari ini pengen cewek banget, girly, yang wanginya tuh kayak bunga gitu kan, kalian cocok sih pakai ini. Cuman ini belum aku pernah pakai guys, jadi nanti kalian tunggu aja reviewnya kayak gimana gitu ya. Next, ini aku beli 5 langsung bundling ya teman-teman, bundling 5 di harga kurang lebih 60 ribuan karena lagi flash sale gitu kan. Nah, jadi ini tuh series yang friend gitu, yang ada love-love-nya gitu loh di kemasannya. Nah, yang ini adalah Still Me. Ya. Wanginya itu aku deskripsiin secara singkat. Oke, teman-temanku. Aku nyontek Dulz ya. Untuk yang Still Me, dia itu wanginya seperti bubble gum. Jadi kayak permen-permen gitu. Kalau misalnya di deskripsiannya, dia warnanya biru, terus Still Me gitu tulisannya. Next, ini yang Mary Me. Itu tuh Mary Me yang ini sama Mary Me yang ini tuh beda ya teman-teman. Dari kemasannya aja beda, cuman emang namanya itu sama. Aku juga gak ngerti kenapa Lovana menciptakan itu yang sama gitu, nama produk yang sama, padahal bedain aja, apa kayak yang dibedain. Cuman ini Mary Me-nya tuh Mary Me, terus ada love, terus ada friend bawahnya. Tapi aku ngerti nih, maksudnya tuh kayak gimana gitu kan. Nah, untuk yang Mary Me ini, dia itu wanginya Mary Me, dia tuh Mary Friends. Kok Mary Friends ya di sini? Mary Me Friends. Cuman kalau misalnya di penjelasannya sih Mary Friends, friend, ya itulah pokoknya. Dia tuh kayak cotton blossom, jadi kayak kapas, wangi-wangi kapas, cotton ya, cotton blossom, ya itulah pokoknya. Next, di sini ada Hug Me, tapi kalau misalnya di deskripsinya dia bilangnya hug friend gitu. Dia warnanya ungu, tapi wanginya itu wangi minyak zaitun. Ngerti nggak? Kalau misalnya wangi minyak zaitun kan yang udah terpikirkan di otak kita kan warnanya hijau.
ya kan? Kenapa ini dia berpikir kalau warnanya tuh ungu, guys? Jadi yang ini hak friend, ini padahal bacanya hak nih. Tapi kalau misalnya di deskripsinya itu namanya hak friend. Harusnya mie-nya itu diganti friend. Oke nggak? Ngerti nggak maksud aku? Kalau ngerti ya udah nggak apa-apa. Kalau yang ini wanginya itu wangi si minyak zaitun. Next, ini ada grape friend. Ya kan? Grape friend. Grape. Ini yang warna kuning ini, dia itu rasanya mana sih? Nah, dia itu rasanya cherry fruit. Jadi buah cherry, ya, cherry fruit. Dan yang terakhir adalah love friend. Tuh kan love atau feel friend. Aneh deh sama keterangan sama si deskripsinya itu, maksudnya ininya nih ya. Si produk fisiknya sama deskripsinya itu beda namanya. Bingung saya mah. Ya udah, ini yang terakhir. Ini adalah love atau feel friend. Wanginya itu adalah Belgian rose. Belgian rose. Jadi ya wangi bunga-bungaan kayak gitu. Nah, series yang love me, yang grape me, grape friend yang kayak gini-gini nih, ini tuh belum pernah aku pakai dan belum pernah aku coba. Jadi definisi yang baru repeat order itu adalah yang Michiko sama Jiyun. Kalau misalnya yang lainnya sama sekali belum pernah aku coba. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu review yang lebih lanjutnya kayak gimana, jangan lupa subscribe YouTube channel aku biar kalian tahu ya. Terus aku beli tas. Ini dia. Tasnya itu mereknya dari Angie gitu kan. Dari Angie, aku beli di Shopee. Ini tuh bagus banget. Kalau kata aku sih yes ya. Ini bagus banget cuy. Ini warnanya itu kayak sage mint gitu. Bentar nih, aku redupin dulu lampunya biar kalian ngeh warnanya tuh sesoft apa. Ini bagus banget warnanya. Nah, terus ini detailnya cantik banget teman-teman. Tuh, ini cantik banget. Terus retoy gitu nih ya sih, kayak bukan yang kaku. Ini retoy gitu. Dan di dalam tas ini ada, kita dapat pouch gitu. Jadi di dalam tas ini tuh kayak ya udah kosong za, kosong aja. Tapi dia ada slot kayak gini lagi, tuh kayak gini ya. Jadinya. Terus kita dapat pouchnya, pouchnya juga lucu banget teman-teman. Lebay banget ya, lucu. Dan dalamnya tuh gini. Ini bisa dijadiin pouch make up, naruh duit, naruh apalah gitu kan. Dan di dalam pouchnya ini, dia ada slotting lagi untuk nyimpen kartu atau apapun yang paling berharga gitu kan. Dan kita dapet talinya, itu talinya langsung dua guys. Teman-teman dapet talinya tuh langsung dua. Kayaknya ini tuh satu tali untuk holder gitu. Bukan holder, apa namanya? Sling bag, ya namanya itu ya. Tapi mari kita buka, tuh kan yang sling bag gitu. Kita pakai yuk, nggak sabar tau gak sih, soalnya aku baru banget baru nih teman-teman, jadi belum pernah aku pakai. Mana sih jatuh say, bentar ya, kita sangkutin dulu. 2 hours later. Nah, ini untuk holder lagi, sling bagnya gitu. Bentar nih, aku mau pamerin ke kalian biar aku duduknya kayak lucu banget teman-teman. Tuh, kelihatan nggak? Nah, bagus banget ya. Ini adalah yang terakhir ya buat teman-teman semua. Aku beli kacamata baru. Yeay. Ini aku beli kacamatanya di Vivan kacamata. Dan ini tuh pengirimannya cepat. Terus aku tuh kan nge-custom, apa itu namanya tuh, si lensanya ya. Dan aku belinya tuh yang anti radiasi sama bisa monokrom, black chrome. Apa sih namanya? Yang kalau misalnya kena matahari teh si lensanya jadi hitam gitu. Nih ya. Di dalam paketnya itu kita udah dapat si casingnya.
casing apa namanya, tempat kacamata, terus pembersih kacamatanya, pembersih lensanya, terus dapat si ininya nih, lap kacamata, dapat unitnya, kacamatanya tuh. Dan kita dapat yang resepnya gitu loh. Ini tuh resep yang aku kasih ke mereka. Iya, produknya. Kayak cat eye gitu gak sih? Kayak aku tuh pengen cat eye gitu, matanya tuh kayak tajam gitu kan. Ini saat kita pakai. Jadi sampai sini aja video aku. Mohon maaf banget kalau misalnya banyak salah-salah katanya. Dan terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di next video aku. Assalamualaikum.